أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya Allah, lapangkanlah, bukakanlah akan akal fikiran kami yang sehat, hati dan jiwa kami yang lapang, dalam kami memahami akan kehendak syariat agamamu, permudahkan kefahaman, permudahkan dalam istiqamah amal-amal yang soleh, buat kami menuju kepada keridaanmu, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal Alamin. Amma ba'd. Yang saya mulakan pengerusi, Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Haji, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin hadirat, Muslimin Muslimah yang dirahmati Allah. Buat sekian kali ini dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji tertuahnya kepada Allah yang masih mengizinkan kita dalam majlis ilmu ini bagi dapat kita mengutip kata-kata mutiara sabdaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disusun oleh Imam Besar Muhaddith Abu Zakaria Muhyiddin atau dikenali sebagai Imam An-Nawawi melalui kitabnya ini Riyadus Salihin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita masih membicarakan sambungan pada muka surat 674 di bawah tajuk, di bawah satu bab, satu fasal menyatakan tentang sunat untuk meminta izin ke rumah orang lain, dan apabila ditanyakan siapakah kamu, maka jawablah siapa saya dengan nama ataupun panggilan yang dikenali oleh pihak tuan rumah. Pada bilangan hadis yang pertama dahulu telah dibincangkan bagaimana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki langit satu, langit dua, sampailah langit yang ketujuh, bertemu dengan penjaga bagi setiap langit dan ditanyakan siapakah, siapa yang memberi salam, siapakah yang hadir pada setiap langit tersebut. Jadi kita tengok budaya beri salam bukan dekat dunia sahaja, merentasi sempadan lebih daripada dunia sampai ke langit yang ketujuh. Ini pembudayaan yang disunahkan oleh syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah habis bincang yang itu. Kita tengok kepada bilangan hadis yang kedua. Pada bilangan hadis yang kedua, wa an Abi Dzarr radhiyallahu anhu qala kharajtu laylatan min layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu faj'antu amshi fi dhillil qamar فالتفت فراءني فقال من هذا فقلت أبو ذر. Hadis muttafaqun alaihi. Perawi pada hadis yang kedua Abu Dzar, semoga Allah meridhaikannya, ia berkata, kharajtu laylatan, telah aku keluar pada satu malam, minal layali, daripada malam-malam, daripada banyak-banyak malam ni, ada satu malam yang aku keluar, ada satu peristiwa. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdahu, terlihat pada ketika itu baginda Rasulullah sedang berjalan seorang diri. Rasulullah berjalan seorang diri. Faja'atu amshi, lalu aku pun jalan ikut dia.
Aku berjalan mengikut dia fi zillil qamar, pada ketika itu dalam keadaan bayangan bulan. Mana dalam busulah waktu tu. Lampu jalan pun tak ada. Jadi dia ikut kepada bayangan bulan. Faltafata fara'ani. Lalu baginda Rasulullah perasan perkara tersebut, lalu dia berpaling. Faltafata. Rasulullah berpaling dan melihat kepada aku, tapi mungkin tak dapat cam siapa dia dalam keadaan masih gelap. Malam, pada malam hari. Maka Rasulullah bertanyakan, faqala sabda Rasulullah, man hadha, siapakah ini? Dia paling-paling tanya, nampak siapa ni? Lalu faqultu, aku pun perawi hadis ni menjawab, Abu Dhar. Maka nama itulah panggil kepada Abu Dhar yang dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sebut nama orang lain. Panggilan yang dikenal oleh baginda Rasulullah, sebut nama Abu Dhar ataupun kinayah. Tak perlu nak rahsia, tak ada. Tak ada nak rahsia-rahsia. Jelas. Ditanya siapakah dia, jawab dengan jelas. Ha, jangan menakut-nakutkan pula malam hari. Ustaz tanya siapa? Hantu. Ya, sudah. Kacau wilau betul lah. Ya. Tapi hantu pun tengah aku dengan hantu. Kecuali burung hantu je dengan aku burung hantu. Hadis muttafaq alaihi, diittifaqkan sahih Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga. Wa an ummi hani radhiyallahu anha qalat, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaghtasilu wa fatimatu tasturuhu, faqala man hadhihi, faqultu ana ummu hani. Muttafaqun alaihi. Perawi hadis ini seorang wanita yang dipanggil dengan Ummu Hani panggilannya, semoga Allah meridhaikannya. Ia berkata, di mana ataitun nabiyya, ketika itu aku mendatangi untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaghtasil, dan ketika itu Rasulullah sedang mandi, wa Fatimah, dan anaknya Fatimah, tasturuhu, menutup tirai agak tak nampaklah Rasulullah sedang yaghtasil, mandi. Faqala, lalu ditanyakan, dalam riwayat yang sebelumnya kita dah jumpa, hadis ni panjang sebenarnya tuan-tuan. Ya, direngkaskan untuk mengambil syahid kepada apa tajuk fasal yang kita bincangkan. Dalam riwayat yang lain, terlebih dahulu Ummu Hani memberi salam. Assalamualaikum. Dijawab oleh baginda Rasulullah. Lalu ditanyakan oleh Rasulullah, man hadihi, siapa yang datang tu? Lalu dijawab oleh Ummu Hani, beliaulah, ana Ummu Hani. Akulah Ummu Hani, itulah panggilan yang dikenali oleh baginda Rasulullah SAW. Muttafaq alaihi, hadis ittifaq sahih Bukhari dan juga Muslim. Di mana peristiwa ini tuan-tuan berlaku pada selepas pembukaan Fathul Makkiyah. Ummu Hani ini adalah kakak kepada Ali bin Abi Talib. Kakak kepada Ali bin Abi Talib. Ini cerita sikit tentang Ummu Hani, sebab ada satu isu lah yang berkaitan dengan kisah perawi ini. Saya ambil sedikit, sebab sebelum ni asyik terlupa, terpandang ni, sebab Ummu Hani tak ingat langsung. Bila teringat ni, cerita sikit tentang Ummu Hani. Nama beliau, ada riwayat mengatakan namanya Hindun, tetapi tidak popular. Yang popular dia menyebutkan namanya adalah Fakhitah binti Abi Talib, kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Di mana dalam riwayat sirah menyatakan bahawa, tapi saya tak dapat nak sahihkan kisah ini betul ataupun tidak. Dalam sirah ni, kadang-kadang sejarah ni ada yang sahih, ada riwayat-riwayat yang boleh dipertikaikan. Dikatakan Ummu Hani ini adalah cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah bernikah dengan Khadijah. Itu ada kisah dia. Di mana sebelum berkahwin, bernikah, Rasulullah ni dah pernah sekali meminang Ummu Hani. Ketika itu belum diutuskan lagi Rasulullah menjadi Rasul. Rasulullah menjadi bernikah dengan Khadijah pun belum lagi jadi Rasul. Ketika itu usia baginda Rasulullah 25 tahun. Rasulullah jadi Rasul 40 tahun. Kan? Riwayatlah mengatakan begitu. Dan Rasulullah meminang Ummu Hani, Abu Talib menolaknya. Abu Talib menolak pinangan tersebut. Jadi Abu Talib rupanya, kenapa dia tolak pinangan Muhammad ketika itu belum jadi Rasul,
kerana ada perjanjian keluarga. Ini kisah Arab lah dahulu zaman. Dia kalau ada benda kecil, dia ada ikatan-ikatan, dia ada perjanjian dia. Rupanya dia ada berjanji dengan seorang pemuda lain, dengan keturunan keluarga yang lain. Yang merupakan pembesar kepada Bani Marmukin. Iaitu yang bernama Hubairah bin Amr al-Makhzumi. Di mana Abu Talib ini telah menerima pinangan daripada lelaki lain yang menjadi suami kepada kakak Ali bin Abi Talib bernama Fatihah ataupun panggilannya Ummu Hani ini, iaitu Hubairah, seorang pembesar Quraisy. Orang kaya lah, orang ada kedudukan, ada keistimewaan, ada-ada kita kata ada-ada mustawa aliyah. Arab kata mustawa aliyah, bukan Arab baladi kampung. Ini yang ada-ada. Dan Ummu Hani ini masuk Islam pada ketika Fathul Makkiyah, pembukaan kota Mekah. Hubairah ni pula suaminya ketika itu, dia tak nak masuk Islam. Dia keluar daripada Mekah, dia menuju ke Yaman. Lalu ditinggalkanlah isteri Ummu Hani, ditinggallah anak-anak ni sekali. Keluarga semua ditinggalkan. Enggannya ia untuk menerima Islam. Maka Ummu Hani pada satu ketika inilah, selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, dia baru masuk Islam. Dan ada adik lelaki kepada suaminya. Nama saya pun telah lupa ni. Ada dua orang pemuda yang mengikut Ummu Hani, dan Ummu Hani memberi jaminan keselamatan kepada dua pemuda ini. Tetapi dilihat oleh adiknya Ali bin Abi Talib, kenapa ada dua orang ikut Ummu Hani balik ke rumah? Lalu adiknya Ali, Zainal Ali mengatakan, aku akan bunuh dua lelaki itu. Bila kedengaran berita itu kepada Ummu Hani, rasa bimbang, rasa risau. Lalu disimpankan dahulu di rumah dia, lalu dia bergegas berjumpa dengan Rasulullah. Inilah dia hadis dia. Inilah dia, dia jumpa Rasulullah, Rasulullah tengah mandi. Kan? Panjang kisah dia. Dia dipendekkan saja, nak sebut syahid pada hadis tersebut. Dia datang jumpa Rasulullah, Rasulullah sedang mandi. Dan bertemu dengan Rasulullah, memberi salam, dia jawab, dan Rasulullah tanyakan, siapakah dia? Ummu Hani. Rasulullah amat kenal. Kakak kepada Ali bin Abi Thalib, siapa tak kenal? Dan cinta pertama Rasulullah. Oh. Cuma saya tak dapat nak sahihkan lagi surah tu. Saya kena cari lagi bahan untuk mensahihkan dia. Cuma dia ada dalam surah menceritakan perkara tersebut. Dia yang dikatakan cinta pertamanya. Sebelum Khadijah. Kan? Tanyalah abang-abang kita ni cinta pertama dia orang kat ulama. 40 tahun pun tak boleh lupa. Senyum. Masa-masa senyum je. Padahal dalam hati membara. Lalu bila Rasulullah tahu tentang Ummu Hani yang datang ini, Rasulullah menyambutnya, marhaban biki. Marhaban biki ya Ummu Hani. Lalu selepas daripada mandi, Rasulullah ambil uduk. Ini panjang lagi kisah ni, saya sambung sedikit. Rasulullah bersolat, dilewatkan pada ketika itu pagi hari. Dan diriwayatkan bahawa Rasulullah sedang menunaikan solat sunat duha. Dan itulah saksi kepada hadis ini juga dalam persaksian yang lain, riwayat yang lain. Ummu Hani bersaksikan Rasulullah menunaikan solat duha 8 rakaat. Itu yang sahihnya. Sebab itu solat sunat duha yang mengatakan 12 rakaat tak kuat, da'if. Riwayat hadis-hadisnya. Tapi boleh pakai juga, tak ada masalah. Nak buat 2 pun susah, nak cerita 8-12. Itu kita ni lah, payah penuh. Lalu bila selesai seusai daripada sembahyang tersebut, maka berjumpalah Ummu Hani. Hajat ni menyatakan bahawa adikku nak membunuh dua orang pemuda yang jadi jaminan aku. Sedangkan peristiwa itu selepas bukan kota Mekah dah, aman dah. Kata itu ketika itu aman. Kan? Mekah telah dikuasai oleh Rasulullah dan umat Islam. Maka Rasulullah pun mengatakan, kalaulah dua pemuda itu telah dijamin olehmu, aku menjamin dirimu Ummu Hani. Rasulullah memberikan jaminan. Begitu keadaannya, jelaslah kedudukan perkara tersebut. Lalu dikhabarkanlah kepada Sayyidina Ali perkara tersebut. Lalu baliklah. Tapi disambung lagi dalam sirah, menyatakan bahawa kisah cinta Rasulullah ini tidak terhenti di situ. Selepas pemergian suaminya, Hubairah ini meninggalkan Ummu Hani dan anak-anak. Ketika itu anaknya masih kecil. Yang sulung, Hani namanya. Hani. Sebab tu dipanggil Ummu Hani. Anak yang sulung Hani, ada 4 orang tak silap saya, Rauh Sirah menyebutkan anak kepada Ummu Hani ini.
Anak yang sulung Hani dipanggil Ummu Hani. Jadi katakan bahawa dalam sirah Rasulullah meminang untuk kali kedua. Meminang Ummu Hani selepas daripada peristiwa Fathul Makkiyah. Tetapi dalam peristiwa yang sama, dalam keadaan yang sama juga Ummu Hani menolak. Ummu Hani menolak perlawanan ataupun lamaran daripada Rasulullah SAW tersebut. Dan dia memberikan alasan bahawa dia dah terlalu jauh usianya. Terlalu tua dah. Dia terlalu tua. Biarkan aku yang akan menguruskan anak-anakku seteguh iman yang aku ada. Ya, dia baru Islam. Seteguh iman yang aku ada. Tetapi keakraban mereka ini, keluarga Hani ini, Ummu Hani dengan Rasulullah memang akrab selepas daripada itu. Memang amat akrab. Memang selalu Rasulullah berkunjung. Rasulullah rasa nak berhibur dengan anak-anak Ummu Hani, jumpa dengan anak-anak Ummu Hani. Itu dalam sirah lah menyebutkannya. Ini kisah tentang tebisan daripada kisah Ummu Hani, orang yang antara rapat dengan baginda Rasulullah SAW dan akhirnya memeluk Islam. Cuma saya nak kaitkan satu perkara. Mungkin tuan-tuan pernah dengar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah bermula Isra pada malam tersebut, ada riwayat mengatakan ia bermula daripada rumah Ummu Hani. Bermula daripada rumah Ummu Hani. Selepas daripada solat Fardu Isya, Rasulullah balik ke rumah Ummu Hani. Di malam itulah Ummu Hani dijemput oleh Malaikat Jibril untuk memulakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau adalah kisah tersebut terdengar, diriwayatkan, ataupun mungkin penceramah menceritakan dia bermulanya daripada rumah Ummu Hani, kisah itu tidak disahihkan. Kisah itu tidak disahihkan. Bahkan pengkaji kepada sirah mengatakan kisah-kisah itu batil. Walaupun ia diriwayatkan oleh Muhammad Ishaq yang dikenali sebagai Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya. Kitab sirah itu amat popular di Malaysia. Amat popular di Malaysia. Banyak petikan-petikan kisah-kisah diambil daripada kitab tersebut. Dan disokong pula oleh pendapat Al-Kalbi yang merupakan meriwayatkan kisah itu juga. Isra Rasulullah bermula daripada rumah Ummu Hani. Lepas Isyak, Rasulullah balik. Tapi balik ke rumah Ummu Hani, bermalam di situ. Kan? Tapi sebelum sempat bermalam, malaikat dah jemput. Ada tambahan kisah lagi mengatakan bahawa dua malaikat datang menebuk dinding rumah Ummu Hani. Lagi tak uji pula. Saya kalau ni menyapah betul kalau dengar cerita-cerita yang memang macam cerita tu penghibur, menghiburkan. Tapi bila berkait dengan Rasulullah, jadi palsu. Kita memalsukan kisah Rasulullah. Cerita dongenglah kepada Rasulullah. Memecahkan dinding rumah Ummu Hani. Yang pelampau sangat. Yang ada pula mengatakan bukan memecahkan ustaz, menembuk lubang. Aku bila baca lah benda-benda macam ni. Ya Allah, menembuk lubang pula. Lepas tu dia plaster balik tak? Kalau dengar kisah-kisah macam ni, tak payahlah layan. Banyak kadang banyak sangat kisah-kisah yang dongeng palsu je. Kan? Selepas daripada Isyak dan balik sebelum subuh, dan dikejutkan ahli rumah Ummu Hani dan bersembahyang bersama dengan Rasulullah. Ummu Hani ketika itu dah Islam ke? Kisah Isra Mi'raj sebelum hijrah. Setahun sebelum hijrah. Rawi yang kuat menyatakan Ummu Hani masuk Islam Fathul Makkiyah, tahun yang ke-8 hijrah. Ini belum hijrah lagi. Itu kerana nak tolak kisah-kisah yang dongeng tu. Alamak, banyak sangat dia punya. Hati-hati lah. Orang kadang cerita sedap, memang sedap. Tapi kisah ni rupanya dongeng je. Itu cebesan lah saya katakan daripada kisah Ummu Hani. Begitu juga kisah Rasulullah meminang kali pertama, meminang kali kedua. Itu saya tak dapat nak sahihkan. Itu terdapat dalam sirah. Kena buat kajian khas kepada kisah-kisah yang seperti itu. Baik. Itu kisah terbesar daripada Ummu Hani. Dan hadis yang keempat yang terakhir dalam bab ini. وعن جابر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم. Daripada Jabir pula, semoga Allah memberkatinya, ia berkata aku mendatangi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
fadaqaqtul babah, lalu aku mengetuk akan pintu. Faqala, lalu sabda Rasulullah bertanyakan, man hadha, siapa tu, siapa tu? Faqultu ana, lalu aku jawab, ana, saya, bukan ana nama orang, saya, siapa tu, saya. Faqala ana, ana, saya, siapa saya tu? Macam tu lah. Macam soalan begitulah. Saya, saya tu siapa? Ka'annahu karihaha. Seolah-olah pertanyaan semula oleh baginda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahawa keengkaran, tidak menyukainya, membencinya dengan jawapan yang sedemikian. Bila ditanya oleh tuan rumah siapa, jujur jawablah. Tapi kalau jadi pencuri, dia tak jujur. Aku pencuri. Dia tak jawab lah. Kan? Kalau kita tanya pencuri, kita pun tak buka pintu dah. Dia tak nama pencuri dah, pencuri minta izin. Saya pencuri nak minta izin merompak, mencuri boleh tak? Memang tahu rumah tak bagilah. Dari perbuatan tersebut, jawapan yang tersebut, dia ditanyakan siapa, jawablah dengan jujur nama ataupun kinayah yang boleh dikenal oleh tuan rumah. Kalau kita menjawab dengan cara yang lain yang tidak dikenal oleh tuan rumah, sesuatu benda yang tidak sunnah, bahkan dibenci oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adab-adab. Perkara ini disebutkan sebagai adab untuk kita berkunjung di rumah orang lain dengan cara memberi salam, dengan cara meminta izin dan jaga pandangan mata, tidak melilau-lilau tengok ada tak tuan rumah kat rumah, nampak tak tengok tingkap, kan. Tanpa kita meninjau-ninjau, hanya beri salam minta izin, lalu kalau ditanyakan siapakah, maka jawablah nama sejujurnya. Hadis ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Maknanya dalam bab ini seluruh hadis-hadis, sempat hadis ini menyebutkan secara sahih dalam ittifaq Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, sahihnya. Okey, habis. Habis dalam bab membicarakan tentang adab memberi salam, adab meminta izin dan adab ditanyakan nama. Kita masuk bab yang baharu. Sebenarnya bab ini untuk malam ni. Sebab rupanya ada lagi yang tak habis yang minggu lepas. Okey, pada muka surat 676, satu bab yang baharu, fi istihbab tashmit. Satu bab, satu fasal yang menyatakan hukum sunat yang dituntut untuk tashmit. Apa tashmit? Untuk mengucapkan doa kepada orang lain. Kepada siapa? Al-atis, iaitu orang yang bersin. Bila orang bersin, kita dituntut untuk mendoakannya. Idza hamadallahu ta'ala, apabila orang yang bersin itu mengucap kalimah alhamdulillah. Kalau orang tu asim alhamdulillah, disunatkan kita tashmit, doakan balik untuk orang yang bersin tersebut. Waqara wa karahiyatu, dan dikarahiyah, dimakruhkan, tidak dituntut pun. Tidak disunatkan untuk tashmid, untuk mentashmidkan orang yang bersin itu, idza lam yahmadillah ta'ala, kalau orang tu tak mengucapkan kalimah alhamdulillah. Bersin, asyim, diam aja. Tak dituntut untuk kita doakan kepada dia. Kita dituntutkan untuk doakan balik itu apabila orang yang bersin itu mengucapkan kalimah pujian kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب, dan menerangkan tentang adab-adab bagi untuk kita, macam mana yang dikatakan dituntut untuk mentashmitkan, mendoakan orang lain, dan juga menyebutkan tentang bicara orang yang bersin dan juga orang yang tathaub, orang yang menguap. Menguap. Wah, menguap. Antara bersin dengan menguap, dua benda yang berlaku perbezaan di antara keduanya. Hadisnya yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhaiakannya, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Rasulullah SAW, Inna Allah yuhibbul atasa wa yukrahu tha'auba, bahawasanya sesungguhnya Allah itu menyukai dengan perkara yang berlaku kepada manusia, iaitu atas, bersin. Bersin tu perkara yang baik. Dalam ilmu sains menunjukkan bahawa bila bersin seseorang itu, ia adalah satu bentuk proses untuk membersihkan rongga-rongga, terutama rongga saluran pernafasan.
Bila bursa asyim, maknanya rongga pernafasan yang mungkin ada habuk, ada tersumbat, ada masalah-masalah itu semuanya kita mengeluarkan. Haba ataupun kekotoran ataupun benda yang asing, benda yang tak diperlukan dalam rongga pernafasan. Itu dikatakan bersin ini sihat, baik. Dalam sains pun, tanya-tanya cikgu sains lah buat kajian. Tanda-tanda kebaikan. Sebab tu dikatakan Allah mencintai kepada bersin. Tapi janganlah asyik bersin, buat-buat bersin. Maksudnya memang betul-betul secara normally, secara fitrah, ia bersin. Kadang-kadang kita berjalan kan, naik motor, tiba-tiba ada abuk ke apa, terbersin kan. Sebabnya dia mengganggu pernafasan dan dia menghalang daripada benda abuk termasuk. Ini lagi tengah jerbu ni pula. Wa yukrahu at-tasa'uba, dan juga Allah SWT tidak menyukai dengan perbuatan menguap. Allah tak suka dengan menguap. Dia antara dua. Bersin Allah suka, menguap Allah tak suka. Jadi kedua-duanya ada adab dan peraturan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Agar kita bila dua-dua ni fitrah, dua-dua berlaku pada kita. Bersin berlaku, menguap pun berlaku. Lagi-lagi duduk lama-lama majlis ilmu ni, kejap lagi tengoklah. Kadang-kadang seorang dah mula menguap, yang lain ikut juga. Dia berjangkit-jangkit. Daripada depan pergi ke tepi, ke tepi. Hai, aku nampaklah, aku diam aja. Ada je tuan-tuan untuk menghilangkan perasaan menguap tu. Fa idza atasa ahadukum, dan maka bila berlaku fitrah ini, bila berlaku keadaan ini, bila seorang itu bersin, wa hamidallahu taala, dan ia memuji Allah pula dengan kalimah alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu, maka menjadi hak, menjadi satu tanggungjawab bagi setiap orang Islam yang lain yang mendengar pujian tersebut. Dia puji Allah sebab dia bersin. An yaqulu lahu, an yaqula lahu yarhamukallah, maka berikan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmati akan kamu. Jawab, bagikan doa. Tapi syaratnya tadi, dia bersin dan dia puji Allah. Disunatkan, dituntutkan dan menjadi hak kepada kita yang mendengarnya. Jangan buat-buat tak dengar. Dengar. Dia puji Allah dan kita doakan untuk beliau. Ya rahamukallah. Semoga bersinnya itu menandakan bahawa akalnya masih waras. Semoga bersinnya itu menandakan bahawa pernafasannya tak tersumbat. Jantungnya elok. Semoga bersinnya itu bila kita doakan kebaikan, bila seorang bersin, semua doakan, ramai ni, semua ahli syurga ni, alhamdulillah. Kan contoh, semua doakannya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu, hilang sakit dia. Kan Allah boleh angkat kesakitan tu, Allah boleh hilangkan permasalahan pernafasan dia contohnya. Kan itu keberkatan kita katakan doa-doa daripada muslim yang lain. Wa amma tasa'ubu, itu kes bagi kes bersin. Adapun menguap, menguap ni fitrah juga. Biasanya bila masa bila kita menguap ni? Rasa ngantuk. Sebab apa boleh rasa ngantuk? Mana tak ngantuk, ustaz bagi ceramah straight aja bosan dengar. Kan? Itu jawapan kita. Sebenarnya yang duduk sebelah, duduk belakang, duduk tepi, duduk atas, duduk dekat mata ni siapa? Syaitan tengah duduk kau main lagi. Mengganggu kita. Tengah sembahyang, tengah ni, mengganggu betul. Jadi dia fitrah juga. Menguap ni fitrah. Tetapi menguap ni dalam ilmu sains mengatakan bahawa ia terjadi, aku belajar sains ni. Ia terjadi disebabkan bahawa minimumnya, kurangnya oksigen yang ada dalam tubuh. Dalam tubuh kita memerlukan oksigen, daya pernafasan yang kuat. Bersin pernafasan yang kuat. Tetapi yang melemahkan oksigen dalam tubuh, menguap. Sebab punca-puncanya kebanyakannya adalah kerana keletihan dan juga terlalu kekenyangan. Kenyang sangat. Oh, memanglah. Tak ada apa-apa dia otomatik, ustaz, mulut terbuka besar. Besar sangat.
Sebab itulah dikatakan bahawa wa amma tasaubu, adapun menguap itu, fa innama huwa minasyaitan, dia datangnya daripada syaitan. Kerana apa? Kerana ialah menjadi pengganggu jalan-jalan yang boleh menjadi pengganggu kepada manusia ini, dia melalui jalan cucuk dia menguap. Bila menguap pun makin rasa letihlah. Lagi-lagi bila menguap sampai mengalir air mata. Oh, itu memang betul-betul lah. Tak dapat bantah pun tak apa. Memang terus tertidur dia ni. Adapun menguap itu adalah daripada syaitan. Fa'idha tasa'aba ahaduku. Maka adabnya apabila kita menguap, ya, adabnya, falyaruddahu mastata'a, maka tahan daripada perbuatan menguap tersebut semampu yang boleh. Tahan, lawan, bukan makin wah, makin dibuat. Kalau makin dibuat, maknanya dia belum belajar kita riyadhus solihin. Kalau dia dah belajar kita riyadhus solihin, dalam hadis dah ceritakan bahawa kena Nabi nasihatkan, Nabi ajarkan adabnya bila muak, tahan. Tahan mulut tu daripada buka. Sebab apa? Banyak sebabnya tu. Antaranya, fa inna ahadakum idza tasaaba, di mana ketika kamu, kalau kamu memang melayani laluan menguap tersebut, kan, dahika minhu asyaitan, oh, syaitan melihatnya dalam keadaan terbahak-bahak ketawa. Dia ketawa, dia menguap, aku ketawa besar. Syaitan kata, sebab geng aku. Sama tim dah. Aku dah berjaya cucuk dia. Sebab dia tak lawan menguap tu. Dalam bab ini, bila dilihatkan ulama' menusun, ulama' hadis menusun bab, satu bab dalam kitab hadis, bahawa perbuatan larangan menguap ini yang mesti amat-amat ditahan, lebih-lebih lagi apabila berlaku dalam ketika solat. Ketika solat, jangan bismillah. Makin dibuat. Bermakna kita dah gagal dalam solat dengan cucukan syaitan. Tahan betul-betul, lebih lagi ketika kalau dalam solat. Kalau tak, memang bergembira syaitan-syaitan. Aku dah berjaya mengalahkan seseorang hamba Allah hanya dengan muak. Lepas muak dah mula makin ke mana-mana kita punya melayang sembahyang. Waktu itu sampai London, sampai bumi, sampai sampai planet, habislah. Menguap punya pasal. Itu permulaan jarum pertama syaitan mengganggu dalam ibadah seseorang. Dan ingat, perbuatan menguap itu perbuatan syaitan yang amat disukai, dan dia akan ketawa terbahak-bahak. Gembira dia bila seorang itu melakukan menguap. Walaupun kita kata benda itu fitrah. Ya, memang fitrah. Sebab itu Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim, dia menyatakan bahawa perbuatan di antara beza di antara bersin ini tujuannya untuk mengaktifkan tubuh, padukan lagi tubuh, kuatkan lagi tubuh. Manakala menguap ni aktifkan ke, makin melemahkan tubuh. Itu bezanya. Bersin menguatkan tubuh sebenarnya, lebih mengaktifkan tubuh. Bila menguap, dia akan melemahkan tubuh. Makin ikut nafsu, makin lemah, makin malas. Akibatnya, mungkin banyak akibatnya, terlalu letih, normal lah kan. Ataupun akibatnya banyak makan, akan jadi menguap. Ataupun lama sangat, ustaz bila nak habis ni, lama sangat, sejuk pula tu ni. Lama lagi, belum lagi. Tahan dulu, menguap. Bukan tak boleh menguap, boleh. Kena tahan. Jangan dibesarkan mulut. Tahan semampunya. Jadi lebih-lebih lagi adab ini perlu dijaga apabila dalam solat. Ketika solat, kena tahan betul. Jangan sampai keluar suara. Jangan sampai besar menganga mulut. Itu menunjukkan bahawa tubuh kita semakin lemah, semakin layu. Kalau bersin dalam sembahyang, tengah sembahyang bersin, nak puji Allah ke tidak? Bismillah, imam lah tu yang bersin.
Dah lah Imam Ibn Husain sembahyang kuat pula tu, baca tengah baca Fatihah pula tu. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh. Imam nak puji Allah alhamdulillah ke tidak? Kadang-kadang automatik eh. Pasal dia dah pakai gear automatik. Dia tak ada manual lah. Sekarang semua kereta pun dah banyak automatik. Jadi dia pun dah automatik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, malam. Dia dah automatik. Yang makmum pun automatik. Ya rahmuka Allah. Dah sudah semuanya. Ya rahmuka Allah. Kan, nama ramai. Perkara ini Imam An-Nawawi menyebutkan. Bila seorang hamba Allah itu bersin dalam sembahyang, dia masih dianjurkan, disunatkan untuk puji Allah. Tapi sekadar dia seorang yang dengar. Jangan kuat-kuat mentang-mentang kau imam. Sembahyang isyak. Kan? Alhamdulillah. Tidak disunatkan untuk menyaringkan suara. Bila bersin seorang hamba Allah dalam sembahyang, puji Allah. Alhamdulillah. Sekadar untuk dirinya sahaja. Dan tidak disunatkan orang lain. Aku dengar imam tu, alhamdulillah. Tengah sembahyang ni. Imam tu baca alhamdulillah dia bersin. Aku pun jawablah ya rahmukallah. Bila imam dengar ya rahmukallah, wayah dia jawab lagi pula. Sudah habis batas sembahyang semua. Kalau seseorang tashmid, dia mentashmidkan, mendoakan orang yang bersin dalam sembahyang, batal orang yang mentashmidkan tersebut. Kalau orang yang bersin dan dia memuji Allah, alhamdulillah, tak batal lagi. Dia masih dituntut untuk dia memuji Allah. Jadi tashmid yang dituntut dalam perkara ini di luar solat. Ya, kena faham. Di luar solat. Bukan dalam solat. Boleh. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua. Oh, masa mencemburui, kita bagi laluan azan untuk isyak. Azan isyak.
Baik, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sambung lagi bicara kita berkaitan dengan hadis-hadis di bawah tajuk bab bersin dan juga menguap. Pada bilangan hadis yang kedua, wa anhu, iaitu dimasukkan perawinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Nasihat sabda Rasulullah, apabila kamu bersin, hendaklah kamu mengucapkan, mengatakan dengan kalimah alhamdulillah. Dan hari ini pun saya baru ajar anak murid saya tiga perkara yang mesti disebut dengan alhamdulillah. Apa dia? Bangun tidur, alhamdulillah. Makan lepas makan, alhamdulillah. Keluar tandas, alhamdulillah. Yang keempat ni, bersin, alhamdulillah. Sebab itu yang sekurang-kurangnya budak-budak boleh ingat. Alhamdulillah, mengajar budak satu nak suruh apa doa makan, dia apa? Doa lepas makan, terkiat-kiat. Masuk tandas, okey baca. Lepas keluar tandas, mak bapak pun yang dia tak pandai juga, tak apa juga doa. Alhamdulillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Yang ini bersin, Nabi ajarkan dalam adabnya, falyakul, ucapkanlah, katakanlah alhamdulillah. Walyakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Apabila seorang yang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka katakanlah baginya oleh saudaranya ataupun kawannya yang mendengar ucapan tersebut, pujian itu, yarhamukallah. Dia bersin saja, alhamdulillah kita dengar, ucapkan doa untuk dia dengan yarhamukallah. Itu lelaki. Kalau perempuan lain, yarhamukillah. Beza ka dengan ki. Ka untuk lelaki, ki untuk perempuan. Ingat kaki je lah. Yarhamukallah lelaki, yarhamukillah perempuan. Kalau susah sangat, yarhamukumullah. Untuk semua orang kan, payah nak ingat macam assalamualaikum kan, kum ni semua sekali. Fa idza qala lahu, bila orang yang bersin pula dan sebut alhamdulillah, ada orang mendoakan kepadanya dengan yarhamukallah ataupun yarhamukillah, doakan balik, jangan kedekut doa. Doakan dengan yahdiyakumullah wa yuslihu balakum. Yang biasa kita dengar yahdikumullah, dia ada tambahan lagi dalam nas hadis ini, iaitu dengan wa yuslih balakum wa yahdiyakumullah, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu, wa yuslihu balakum, dan Allah akan lebih elokkan lagi, baguskan lagi, islahkan, perbaiki balakum, hati kamu, bersihkan hati, jiwa. Daripada bersih hati ni lah anggota kita juga akan menutupi bersihnya. Ini kan tengah tema kemerdekaan, apa, sayangi Malaysia, Malaysia ku bersih. Oh, ini nak bersih hati. Bukan Malaysia je nak bersih, hati kita dulu bersih. Jadi ada tiga peringkat keadaan dalam kita beramal kepada masalah bersih. Pertama, orang yang bersih ucapkan dahulu dalam adamnya alhamdulillah. Bila didengari oleh orang lain, dia mengucap alhamdulillah, doakan semula kepada orang yang bersih tersebut, yarhamukallah. Bila orang yang bersin tadi mendengar saudaranya mendoakannya, jawab balik, yahdiyakumullah. Tambah lagi, wa yuslihu balakum. Tambah baik itulah. Sempurna amalan sunnah, walaupun hanya sekali, walaupun dalam satu perkara, masalah bersin sahaja. Sunnah yang dihidupkan, sunnah yang dapat diamalkan. Hadis yang ketiga, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, perawi daripada Abu Musa semoga Allah meridhaikannya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar sabda Rasulullah, apa dia, idza atasa ahadukum fahamidallah, apabila salah seorang kamu ini bersin, maka pujilah Allah, sebutlah alhamdulillah, fashamituhu, lalu akan dijawab oleh orang yang lain untuk mengucapkan tashmit, iaitu doa dengan yarhamukallah. Fa in lam yahmadillah, kalaulah orang yang bersih itu tak ucap pun alhamdulillah, langsung dia tak ucap apa-apa pun, fala tushammituhu, lalu tidak disunatkan pun untuk kita mendoakan dia.
Tidak disunatkan pun kita untuk mentashmidkan dia. Ha, dia bersin, diam aja. Kita yarhamukallah, bukan main baik dengan kita. Tak dapat apa-apa. Sebabnya bukan yang disunatkan, bukan yang dituntut untuk kita berdoakan. Orang yang patut bersin tu ingat Allah lah. Bersin ni anugerah Allah. Okay. Anugerah Allah. Sebagai proses dalam tubuh kita, proses untuk pernafasan yang memperelokkan lagi. Bila dia puji Allah, tambahkan doa, dia doa balik, mudah-mudahan Allah berikan kesihatannya, insya-Allah. Hadis riwayat rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, yang berikut lagi. Okay, banyak lagi punya yang nak habiskan. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, perawinya pula daripada Anas bin Malik, semoga Allah meridhaiakannya, ia berkata, atasa rajulan yang inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang lelaki bersin berhampiran dengan Rasulullah, ya, duduk berhampiran dengan Rasulullah, kedua-dua lelaki itu bersin. Fashammata ahaduhuma, lalu salah seorang daripada keduanya itu ditashmidkan oleh Rasulullah. Rasulullah tashmidkan, Allah Rasulullah sebutkan yarhamukallah. Walam yushammitil akhar, yang satu lagi Rasulullah tak tashmidkan, tak doakan pun. Seorang saja Rasulullah doakan balik. Faqala alladhi lam yushammitsu, lalu orang yang tidak didoakan oleh Rasulullah bertanya dengan Rasulullah. Apa pertanyaannya? Atasa fulanun fashammatahu, orang tu bersin, Rasulullah tashmidkan, doakan. Wa atastu, aku ni pun bersin juga. Falam tushammitsni, tapi Rasulullah tak doakan aku, kenapa? Kan? Tak mentashmidkan aku pula. Orang tu je dapat, aku tak dapat. Padahal dua-dua sama, sama-sama bersin. Faqala, lalu Rasulullah jawab, hadha hamidallah, kerana dia memuji Allah. Tu je. Hadha hamidallah, dia tu lelaki yang bersin tu puji Allah. Aku doakan balik, aku tashmidkan kepadanya semula. Wa innaka, kau ni pula lam tahmadillah, kau tak puji Allah. Lalu aku pun tidak mentashmidkan, maka kita pun tak disunatkan untuk mentashmidkan doa bagi orang yang bersin yang tidak puji Allah. Tidak disunatkan pun. Muttafaqun alaihi, ittifaqkan sahih atasnya Bukhari dan juga Muslim. Jelas ya, dua hadis ini menunjukkan bahawa hukum makruh, hukum yang tidak disunatkan untuk kita mendoakan orang yang bersin tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut, yang kelima, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sama juga perawi iaitu daripada Abu Hurairah seperti hadis yang pertama dan kedua. Ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa, apabila Rasulullah bersin, ini tambahan. Yang tadi paling sunnahnya sebut alhamdulillah. Ini adab-adab tambahan. Bila bersin, apa yang patut dibuat selain pada ucap alhamdulillah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah idza atasa wada'a yadahu, Rasulullah tahan dengan mulutnya, mulut pula, dengan tangannya. Ashim'a, tahan daun dengan, jangan ashim depan orang, habis ayu semua menyembuh, marah pula orang lain. Nah, kita sembunyikan. Au sabahu, ataupun dengan bajunya, tangan ataupun mungkin dengan baju, dengan bajunya. Ala fihi, atas padanya, pada apa? Mulut ataupun hidung, bawah hidung ni, sebab di tempat keluarnya bersin kita, ha? Hidung ni asyik. Wa khafada, dan ia rendahkan. Nah, jangan asyik depan-depan besar, kan? Mentang-mentang nak bersin makin dia dongak kepala, tundukkan kepala, rendahkan pandangan, pandangan kita rendahkan. Aw ghassa biha sawtahu, dan rendahkan lagi suara bersin. Jadi ini tambahan lagi amalan bila kita bersin. Jangan sengaja bersin depan muka orang, itu tak beradab namanya. Nah, bila bersin tak, kita jangan menunggakkan, bahkan kita rendahkan, kita rendahkan pandangan, muka, wajah, dan tahanlah dengan tangan, suara tu perlahankan lagi. Adab-adab kita bersin. Orang tahu kita bersin, tapi itulah, jangan kita tunjukkan begitu. Itu dalam adab Rasulullah yang ditunjukkan olehnya. Kita nak habiskan ini, boleh ya?
Seterusnya hadis yang keenam tadi riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Tirmizi. Hadis yang keenam, wa'an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Musa semoga Allah meridhaikannya, ia berkata, kanal yahudu, orang Yahudi pula, kisah orang Yahudi dengan Rasulullah. Ya ta'atasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ketika orang-orang Yahudi ini mereka bersin berhampiran dengan Rasulullah. Yarjuna an yaqula lahum yarhamukumullah. Bila mereka bersin, mereka berharapkan, rupanya orang Yahudi pun dah tahu budaya dalam sunnah Rasulullah. Rasulullah dah ajarkan kepada umat Islam kalau bersin macam mana nak buat. Orang Yahudi tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga umat Islam pada ketika itu. Lalu bila mereka bersin, ditunggu-tunggu. Allah, Rasulullah tasmid tak kepada orang yang bukan Islam? Rasulullah doakan balik tak untuk orang yang Yahudi ini, bukan orang Islam? Kita kata an yakuna lahum yarhamukumullah. Rasulullah dia tunggu-tunggu berharap-harap Rasulullah akan mendoakan dengan ucapan yarhamukumullah, iaitu ucapan tasmid, doa untuk orang yang bersin. Fayaqulu, tetapi Rasulullah mendoakan dengan kalimah yahdikumullah wa yuslihu balakum, bukan dengan kalimah yarhamukumullah. Yarhamukumullah tu khusus untuk orang Islam, semoga dirahmati Allah untuk kamu. Sedangkan kalimah yahdikumullah ini, semoga Allah bagi hidayah, memang padan. Semoga Allah bagi petunjuk hidayah untuk kamu orang Yahudi. Wa yuslihu balakum, dan Allah elokkan hati kamu ini. Jadi kalau orang kafir, boleh tak kita nak mendoakan mereka bila mereka bersin? Dia tak puji Allah pun. Kan? Mereka tak sebut pun alhamdulillah. Memang tak sebut. Kita boleh doakan untuk mereka dengan kalimah yahdikumullah wa yuslih balakum. Masih boleh untuk mendoakan. Di sunnah Rasulullah juga mendoakan kepada orang Yahudi apabila mereka bersin. Tapi memang tak pernah buat ni. Kan? Tak pernah buat pun. Tapi kalau terjumpalah hal ini, dibolehkan. Seperti mana yang ditunjukkan oleh af'al perbuatan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Imam Imam Tirmizi. Dan yang akhir tuan-tuan, hadis yang ketujuh dalam bab ini, saya nak habiskan tajuk ini. Ingatkan nak masuk sedikit bab yang berikut, bab al-musafahah, al-musafahah, iaitu bab bersalaman. Tapi tak sempat kita habiskan hadis yang ketujuh ini. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, perawinya Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridhaikannya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tasa'aba ahadukum, berbalik pula dalam kes untuk orang yang menguap. Kan, berbalik kepada orang yang menguap, sabda baginda Rasulullah, apabila menguapnya seseorang kamu, falyumsik biyadihi ala fihi. Selain kita cuba menahan daripada terbuka mulut ni besar, sebaiknya juga kita menahannya dengan tutup tangan. Wah. Tutup dengan tangan. Dalam riwayat tak jelaskan tangan, tapak tangan ke belakang tangan ke, tak kira. Sebab ada yang biasa kita dulu kecil-kecil tutup belakang tangan. Ha, kan? Bukan tapak tangan. Dalam ni saya cari tak ada nas tu pun. Apa yang dinyatakan hanya dengan tangan. Biar ni. Maka sebaik terbaiknya, adabnya, sunnahnya, bila menguap kita tahan mulut daripada besar, tahan daripada menguap dan tutupkan dengan tangan. Yang mudahnya pula tapak tangan, cepat. Nak tunggu belakang lambat pula, dah tebak besar mulut. Kan? Falyum sibiyadi ala fi fa inna syaitana yadkhulu. Kenapa kena tutup? Supaya syaitan tidak masuk dalam rongga tersebut. Betul, syaitan masuk ke mulut dia. Syaitan boleh masuk ikut mulut. Sekarang syaitan masuk ikut telinga, ikut hidung. Ha? Boleh. Tapi kita buka ni. Macam kita cakap macam ni, dia tak masuk lah. Itu dikatakan adanya ketika dalam bentuk kias. Masuk kias di sini, syaitan mudah masuk. Syaitan mudah nak menggoda dan mengganggu dan membisikkan dan juga mengacau kita. Dalam keadaan kita menguap, ketika itu dia terbahak-bahak ketawa. Wah, kita masuk dia. Masuknya goda dia. Dia tengah leka tu. Dia tengah sedap hayal tu. Dia tengah menguap. Ah, dia layan menguapnya pula. Memanglah syaitan seronok sangat. Suka sangat. Ah,
Soalan yang cantik. Apa soalan dia? Ketika menguap nak baca apa? Sempat baca ke? Ketika muak memang tak sempat baca. Wah, tengah nak buka mulut. Yang tadi pun tengah haji tak sempat baca. Habis bersih baru baca. Alhamdulillah. Kalau menguap, alhamdulillah juga. Tak ada. Okey, dalam kes ini. Betul soalan tu. Saya cari juga. Nak baca apa kalau ketika muak? Ada yang mengatakan bahawa ketika menguap, maka bacalah ta'awuz ataupun istighfar. Ta'awuz ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim ataupun istighfar astaghfirullahalazim. Tetapi perkara ini ditegaskan oleh beberapa pengarang kitab. Syekh Sulaiman Al-Majdid mengatakan bahawa kami tidak mengetahui adanya sunnah yang mengajarkan zikir tertentu ataupun doa yang tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dibaca ketika muak. Jadi dia mengatakan bahawa tidak ada didalah secara khas sunnah ataupun mana-mana asar yang menunjukkan bahawa ada bacaan tertentu ketika menguap, sama ada dengan isti'azah, ta'awuz, a'uzubillah ataupun dengan istighfar astaghfirullah. Ditegaskan lagi oleh Syekh Muhammad Mukhtar Ash-Shinqiti hafizullah pun mengatakan perkara hal yang sama. Apabila ditanyakan adakah perlu istighfar ketika menguap, beliau mengatakan tidak ada perintahnya pun untuk beristighfar setelah menguap. Dan tidak ada jenis-jenis zikir-zikir yang tertentu secara khusus yang berkaitan dengan masalah menguap. Cukup memadai dengan beramal apa yang disebut oleh hadis-hadis ini tadi, tahan dan tutup mulut kita ketika menguap. Itu yang terbaik. Tidak ada doa ataupun bacaan-bacaan yang tertentu. Cuma kita tahulah bahawa dua benda yang memang berlawanan. Atis iaitu bersin, benda yang menyihatkan tubuh.